483,368 dos suntikan diberikan dalam tempoh 24 jam sehingga tengah malam tadi. Secara kumulatifnya, 22,152,367 dos telah diberikan kepada penduduk di negara ini. Daripada jumlah itu, 744,000 individu telah melengkapkan 2 dos, 7.44 juta individu telah melengkapkan 2 dos vaksin. Dan berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri. Jumlah pesakit COVID-19 dalam kalangan bayi dan kanak-kanak di Kelantan meningkat antara 25 hingga 30% untuk tempoh 2 minggu kebelakangan ini. Ia membabitkan bayi dan kanak-kanak berusia kurang sebulan hingga 12 tahun. Pengarah Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC Kelantan, Dr. Muhammad Zurairi Muhammad Zubir berkata, peningkatan pesakit dalam kalangan bayi dan kanak-kanak adalah melebihi 200 orang berbanding sebelum ini hanya di bawah 130 sahaja. Jelasnya, keadaan ini agak membimbangkan. Kalau dibandingkan dengan orang-orang dewasa, dari segi penerimaan mungkin berlaku sedikit kekurangan di situ. Mereka mungkin tidak dapat menerima berada di satu tempat untuk satu jangka masa yang agak lama. Kita perlukan mereka berada dalam keadaan gembira supaya ibu-ibu terutamanya yang menjaga anak-anak dapat berada dalam keadaan yang tenang, dan ini yang akan memberikan implikasi kepada kaki tangan kita terutamanya dalam mengendalikan pesakit-pesakit di sini. Susulan itu, pesakit kanak-kanak akan ditempatkan di PKRC bersama ibu bapa atau penjaga mereka. Mereka akan ditempatkan di bilik khas yang disediakan sekiranya ibu bapa penjaga negatif COVID-19 untuk mengurangkan risiko jangkitan. Untuk mengurangkan kebergantungan kepada penggunaan ward ICU. Ward ICU bagi pesakit COVID-19 kini peratusannya menurun kepada 104% berbanding 154% sebelum ini. Bunuh kedua jururawat lelaki Nigeria dihukum gantung sampai mati. Paparannya terus bersama Berita Perdana.